Ufridatun Nitami, istri Ervan Marvino lahirkan anak pertama berjenis kelamin perempuan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kabar bahagia datang dari pasangan Ervan Marvino dan Ufridatun Nitami yang baru saja dikaruniai anak perempuan. Istri dari Ervan Marvino itu melahirkan pada Senin malam, 12 September 2022. Adapun nama yang diberi oleh Ervan Marvino untuk putri kecilnya yakni Hawa Chana Alvina. Melalui Instagram, pemain sinetron Anak Jalanan tersebut membagikan kabar mengenai kelahiran putri pertamanya. Aktor berusia 28 tahun itu memperlihatkan jari tangannya yang sedang dipegang oleh putrinya yang baru saja lahir. Ervan Marvino juga mengunggah foto lainnya dengan memperlihatkan sang istri yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit. Di depan istrinya tersebut terdapat pula bayinya yang diblur saat dipoto. Alhamdulillah telah lahir anak pertama kami, tulis Ervan Marvino dilansir dari Instagram pada Rabu 14 September 2022. Ervan pun menuliskan jika putrinya memiliki panjang 48 cm dan berat sebanyak 3,8 kg. Ervan juga menuliskan rasa terima kasih pada teman-temannya yang telah memberikan doa dan dukungan untuk keluarga kecilnya. Khususnya, Ervan juga menyampaikan terima kasih untuk pihak rumah sakit dan dokter yang sudah membantu proses persalinan istrinya. Melihat unggahan dari Ervan, sebagian rekan artis pun juga turut memberikan ucapan selamat dalam unggahan tersebut. Thank you.